Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Joss Channel di sini. Oke teman-teman, saya masih berada di Exotic Farm Indonesia. Ya, ini berada di Bandung teman-teman. Dan untuk kali ini atau season kali ini saya mau melihat ini babunan-babunan cetak teman-teman ya di Exotic Farm. Nih, kita lihat dulu teman-teman ya satu persatu babunannya. Ini baik yang sudah laktasi atau ada yang belum juga ini kata beliau Mang Asep ya. Jadi di sini campur di kandang yang sebelah mana ini. Saya kalau timur barat ini nggak tahu di sini teman-teman ya. Kalau orang Jawa bilang kodeng. Ini induannya teman-teman ya, kita fokus untuk lihat induan-induan atau babunan-babunan. Nah ini yang ini masih doro teman-teman. Kupingannya klewer-klewer semua ini. Ini doro-doro. Kalau yang ini sudah induan ini. Rata-rata laktasi berapa ini, Mang Asep? Ngelahirin berapa kali? Ya? Yang rata-rata yang di kandang ini? Tiga kali. Tiga kali rata-rata, teman-teman. Ini babunan-babunannya. Nanti kita ke ujung sana ya. Kita keliling dulu ini, lihat babunan-babunannya. Ah, yang ini masih doro-doro ini teman-teman ya. Bahkan ini ada yang cempek. Nih. Untuk babunan-babunannya di sini. Ada yang kepala merah juga. Kalau saya lihat ini semuanya bagus-bagus teman-teman. Ini yang kepala merah. Babunan-babunan. Ini kepala petak. Kambing-kambing PE Supran di Exotic Farm Indonesia yang berada di Bandung teman-teman ya. Ya mohon maaf ini hanya lihat kepalanya atau pasungannya karena nggak dikeluarin ya. Kasihan juga saya sama Mang Asep. Tolong ngeluarin satu-satu. Kita lihat dari depan aja. Babunannya ini. Ini babunan-babunan mewah semua teman-teman. Lagi pada makan pagi. Ini rata-rata kalau TB ya, TB itu tinggi badan, tapi kalau mengukur kambing itu TG, tinggi gumba ya, jadi ngukurnya dari gumba. Itu sekitar 80 ya teman-teman, 80 up rata-rata ya. Ini induan-induan jumbo rata-rata. Ini yang di kandang sini ya teman-teman.
Jadi sekarang kita lihat coba yang babunan sebelah sana. Nah, ini yang jumbo-jumbo ini, teman-teman ya. Ini ada yang 90 juga ini. Untuk tinggi badan atau tinggi gumbanya. Nih. Karena di sini untuk breeding ya, jadi banyakkan indukannya. Jadi ini adalah kandang breeding. Mungkin bisa bilang di terbesar ini, teman-teman. Di Indonesia. Dan termewah, teman-teman ya. Karena saya lihat belum lihat saya kandang seperti ini, teman-teman. Dari keliling-keliling itu. Ya, untuk review babunan-babunan istimewa di sini cukup sekian dulu, teman-teman ya. Jadi kita nanti sambung lagi untuk yang pejantan. Ya, kita akan shoot juga dan akan saya tanyakan lurnya dari mana aja sama Mang Asep. Ya, beliau adalah anak kandang di sini. Jelas teman-teman sudah pada tahu semua. Ini adalah babunan-babunan jumbo dan bagus-bagus, dan tentunya ini beliau ownernya Exotic Farm Indonesia hafal juga ini, untuk pasti ada lurinya semua ini, teman-teman. Ya, cukup itu dulu teman-teman ya untuk review babunan-babunan super ini, teman-teman ya, yang ada di Exotic Farm Indonesia. Ya, semoga bisa menjadi referensi atau tambahan wawasan teman-teman ya untuk kita-kita yang wawasannya tambah jadi tambah lagi. Jadi lebih semangat lagi untuk ternak kambing PE atau kambing Etawa. Oke, saya akhiri dulu liputannya. Cukup sekian dulu untuk session babunan-babunan istimewa ini. Semoga menambah khasanah kita atau pengetahuan kita ya. Apa saya bilang khasana. Jangan lupa dukung selalu Joss Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri liputannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.